Gangster di Surabaya diduga menyerang sebuah warung kopi di Jalan Keputih, Surabaya pada Jumat, 2 Desember 2022, dini hari. Polisi berhasil mengamankan 12 orang diamankan atas kejadian tersebut. Berdasarkan keterangan warga sekitar, gangster berbondong-bondong datang dari arah Jalan Medokan, yang kemudian baru melewati Jalan Keputih. Ada 50-an sepeda motor. Mereka arah dari Medokan langsung terduga, masuk ke Keputih, gangster. Langsung ke warkop. Ini... Dia itu memang tujuannya menyerang warkop, kata salah satu warga yang melihat kejadian tersebut. Ketika di pertigaan itu diberhentikan sama orang-orang. Terus mereka jadi dua kelompok, satu ke arah Jalan Kalisari Damen, satu lagi ke kampus ITS, tambahnya, 12 orang anggota dari gangster tersebut dikejar warga dan berhasil ditangkap di tiga tempat berbeda. Kemudian, anggota Polsek Sukolilo pun langsung melakukan pengamanan di lokasi kejadian. Gangster itu didapati membawa sejumlah senjata tajam dan bambu. Barang bukti juga sudah dibawa ke Polsek Sukolilo, tertangkapnya di tiga titik. Di kampus ITS, apartemen Puncak Kertajaya, sama di Jalan Kalisari Damen, arah Pakuwon City. Setelah ditangkap langsung dibawa ke Polsek Sukolilo, ujarnya, warkopnya itu berbeda sama yang diserang sebelumnya, jadi seperti random. Teman-teman kebingungan, sebenarnya ada masalah apa gangster itu, warkop yang diserang beda-beda, tandasnya. Terduga gangster ini. Cukup.